Hey guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sofan Sofyan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas atau membacakan daftar susunan peserta karapan sapi pemilihan tingkat Kabupaten Pamekasan 2023, guys. Di sini ada 24 pasang ya untuk tingkat Kabupaten Pamekasan, guys. Saya ini dapat bocoran dari akun Instagram Lensa Kerap, guys. Tadi saya nggak sengaja lihat dan kemudian sudah muncul daftar nama-nama sapi yang akan berlaga di Kabupaten Pamekasan ya, tepatnya di tingkat kabupatenan, guys. Oke, langsung saja kita bacakan dari pulaannya. Nomor 1 ada Sernaser milik Rudi Pakentenan. Dan di nomor 2 ada Wiratama Bayangkara milik AKP Ivan Derajat Galis. Dan di urutan ketiga ada Bintang Timur milik Kades Nyalabulao Pamekasan. Dan di nomor 4 ada Cek Rok Erok milik Ahmad Fauzi Waru. Di nomor 5 ada Bulldozer milik Kelebun Rompuh Pakentenan. Dan di nomor 6 ada Bayangan Cinta milik Amir Galis. Di nomor 7 ada Door to Door milik Muhlis Pamekasan. Di nomor 8 ada Bongkar Kalisari milik Kelebun Telanakan Pamekasan. Nah, itulah di full A-nya yang akan berlaga di Kabupaten Pamekasan, guys. Oke, kita langsung ke full B-nya. Di full B ada Sernaser Was 2 milik Haji Rudi Galis. Dan di nomor 10 ada Macan Pote milik Haji Ragis Pamekasan. Di nomor 11 ada Aligator milik Meli Agustina Waru. Di nomor 12 ada Sapu Jagat milik Haji Samsul Pakentenan. Dan di nomor 13 ada Satria Sakti milik Haji Imron Galis. Di nomor 14 ada Bintang Portekah milik Kelebun Mangar Pamekasan. Dan di nomor 15 ada Tera Taat Hemar milik Khalid Pakentenan. Dan di nomor terakhir untuk full B ada nomor 16 Sernaser milik Haji Agus Waru. Oke, kita langsung ke full C-nya, guys. Di full C pertama nomor 17 ada Pendekar. Ini masih belum tertulis ya nama pemilik dan juga asalnya. Oke, di nomor 18 ada Syahrini milik Kades Pijorong Pakentenan. Di nomor 19 ada Singo Barong milik Haji Muharram Pamekasan. Dan di nomor 20 ada Bintang Sapurata milik Kades Karang Nangkah Gelis. Dan nomor 21 ada Anak Balap milik Edi Susanto Waru. Di nomor 22 ada Paku Alam milik Haji Ahmad Pakentenan. Dan di nomor 23 ada Ratnadi milik Sri Wahyu Ningsih Galis. Dan di nomor terakhir untuk UC ada nomor 24 Kujang Nogomas milik Umar Pamekasan. Nah, itulah guys daftar nama-nama sapi yang akan berlaga di tingkat Kabupaten Pamekasan untuk merebut tiket menuju Piala Presiden. Oh iya guys, untuk pelaksanaannya itu pada tanggal 24 ya guys, minggu besok ya, setelah Kabupaten Sumenep langsung disusul tingkat Kabupaten Pamekasan. Kalau di Sumenep tanggal 23 dan di Pamekasan tanggal 24, guys. Oke, mungkin itu yang bisa saya infokan, guys. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam karapan sapi Madura.